أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kemana aja? Adik kemana aja? Pak Adik, Pak Adik. Ya, biar nanya yang sama kemari. Ya, maju lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. ثم أنزل عليكم ثم kemudian kata Allah, kemudian Allah menurunkan alaikum kepada kamu mimba'dil ghammi dari setelah ya duka cita bersedih kepada kaum muslimin yang habis perang perang Uhud, habis perang Uhud kalah tuh ya, amanatan ya, rasa aman, amnan, rasa aman. Habis perang Allah turunin rasa aman. Apa rasa amannya? Nu'asan berupa rasa ngantuk. Jadi habis itu tidur. Habis perang capek. Diturunin sama Allah ke dalam hati orang-orang mukmin ketika itu rasa lelah, ngantuk, tidur. Itu kan aman. Orang kalau tidur aman enggak? Masya Allah, apalagi sampai ngorok ya. Oh, ya Allah, habis segitu aman ya. Orang kalau tidur lihat, Masya Allah. Berarti orang kalau tidur itu enak, hatinya nyaman. Karena ada orang yang enggak bisa tidur. Enggak nyaman berarti dia. Jadi, kita tuh rasa ngantuk yang kasih Allah. Enggak ngantuk juga yang kasih Allah. Ada orang nulis kitab nggak tidur, malam nggak tidur, siang nggak tidur, nulis kitab aja. Itu berarti diizinkan oleh Allah untuk nulis. Siapa yang nggak kasih ngantuk? Allah. Allah yang nggak kasih ngantuk. Masya Allah. Nih, sama kebalikannya, yang kasih ngantuk Allah, nggak kasih ngantuk juga Allah. Jangan bilang gue hebat banget ya, jangan begitu. Gue hebat banget ya. Umpama kita nulis kitab nggak tidur siang malam, jangan bilang gue hebat banget. Itu yang kasih Allah. Ingat, kamu sombong tak ditarik sama Allah. Nikmat itu. Apapun begitu, semuanya dari Allah.
ya gesa ya meliputi bil ya'i dengan ya wa ta'i dan ta ya gesa boleh juga ta gesa ta'ifatan meliputi ya iya akan satu kelompok di, minkum di antara kamu tuh rasa ngantuk meliputi wahumul mu'minuna mereka adalah orang-orang mukmin dikasih sama Allah rasa kantuk yang hebat tidur kan nyaman tuh terasa aman fakanu yamiduna ya maka adalah mereka itu bernaung tahtal hajafi ya di bawah perisai ameng ya. Habis perang tidur di bawah perisai jadi apa kurban perisai watas kutu suyufu minkum dan jatuh pedang-pedang daripada mereka pedangnya jatuh saking ngantuknya rebahan di bawah perisai hati nyaman wata'ifatun sedangkan ada satu kelompok lagi qad ahammat sum anfusuhum sungguh mereka dicemaskan oleh nafsu mereka mereka dicemaskan oleh nafsu mereka ada yang sebagian begitu kan biasa tuh ya satu perkumpulan itu pasti ada yang cakep ada yang jelek ini benar ya kaum mukminin di bawah naungan Nabi bagaimana di bawah naungan kita bagaimana naungan kita manusia biasa wajar pantas kalau ada yang cakep ada yang jelek penuh maklum itu ay hamalatkum alal hami artinya nafsu mereka nafsunya itu membawa mereka alal hammi atas duka cita jadi nafsunya itu membawa kepada duka cita fala rubbata la'um illa najatuha maka tidak ada gemer bagi mereka illa najatuha kecuali selamat pengennya dirinya selamat aja bulan nabi tidak nabi dia gak pikirin nabi yang dipikirin dirinya aja yang dipikirin dirinya aja nabi gak dipikirin kalau guru sama murid dirinya dipikirin gurunya gak pernah dipikirin ini nabi gak pernah dipikirin yang dipikirin dirinya aja supaya selamat wa ashabi dan sahabatnya Nabi enggak dipikirin sahabat Nabi yang lainnya sahabatnya juga falam yanamu mereka maka oleh karena itu mereka enggak bisa tidur siapa mereka sesungguhnya wa humul munafiquna mereka orang-orang munafik jadi dalam perang Uhud itu ada orang mukmin ada orang munafik orang mukmin enak tidurnya orang munafik kagak bisa tidur yang dipikirin selamat dirinya aja nabi enggak dipikirin sahabat nabi enggak dipikirin sahabat dia juga kagak dipikirin ya zunnuna billah mereka menyangka kepada Allah zunnan akan satu sangkaan ghairu zanni bukan sangkaan al-haq yang benar jadi mereka buruk sangka sama Allah kazzanil jahiliyati seperti sangkaan orang-orang jahiliyah yang buruk sama Allah ini orang munafik ciri-cirinya diantaranya ini buruk sangka sama Allah ya Allah aku kan udah benar-benar ibadah kepadamu ya Allah kok masih begini aja jangan pernah begitu jangan pernah Allah tuh udah baik banget
sama kita. Kalau Allah jahat, aduh mata kita udah kagak ada nih, maksiat mulu. Ya. Telinga kita udah kagak ada nih, maksiat mulu. Ya, kalau umpama Allah jahat itu langsung dibalas, tapi Allah enggak begitu. Allah ulur terus, Allah maafin terus, Allah maafin terus, Allah maafin terus. Allah tunggu taubatnya kita. Ditunggu taubatnya kita. Makanya kita hamba yang baik, kalau kita punya salah, langsung maju ke depan. Minta maaf sama Allah, minta maaf. Kalau sama Allah kita punya salah, kalau sama orang, maju ke depan, minta maaf kepadanya. Kazonil jahiliyati, seperti sangkaan orang-orang jahila, jahiliya. Bagaimana tuh mereka? Hai su'taqadu, sekira mereka meyakini anan nabiya, bahwasannya nabi, ini orang jahiliya nih, orang munafik nih. Mereka meyakini anan nabiya, bahwasannya nabi kutila, telah dibunuh, awla yunsuru, atau enggak ditolong. Itu orang munafik mengatakan begitu, orang jahiliya begitu, nabi itu udah terbunuh, nabi enggak bakal ditolong. Kan begitu yang digambarkan ketika perang Uhud. Nabi udah terbunuh. Nabi udah terbunuh. Mau menggembosin semangat orang mukmin yang lainnya. Yaquluna, mereka berkata, hal malana minal amri. Ini orang yang ini yang bersangka buruk kepada Allah. Apakah ada lana ma ada sesuatu lana bagi kami minal amri daripada perkara ini ay nasri pertolongan allazi yang wa'adna yang kami berjanji akan dia min zailatun min zailah. Jadi kalau min zailah enggak usah diterjemah tapi maknanya takkid ya syai'in sesuatu. Apakah ada sesuatu daripada perkara ini? Innal amra kullahum, katakanlah. Katakanlah Allah kepada Nabi Muhammad, lahum kepada mereka, tuh orang yang tadi yang bersangka buruk kepada Allah. Innal amra kullahu, sesungguhnya perkara semuanya bin nasbi dengan nasab bacanya kullu ya. Taukidun tu taukid. Wa rabbi bacanya juga boleh dengan rafa mubtada'un mubtada' khabarnya lillahi saja. Katakanlah perkara semuanya milik Allah. Perkara semuanya milik Allah. Jadi kan dia bilang begitu tadi, apakah ada bagi kami sesuatu perkara ini daripada perkara ini apa ditolong? Ada nggak kira-kira nih? Bisa nggak ditolong? Bisa nggak ditolong? Lalu Allah berfirman kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perkara itu seluruhnya milik Allah, itu urusan Allah. Al-qada'u lahu yaf'alu ma yasha'u, artinya ketentuan itu milik Allah. Yaf'alu, ia akan berbuat ma yasha'u, apa yang ia kehendaki. Yufuna, ya, apa yang Allah kehendaki, ini semua kehendak Allah. Apa yang Allah kepengen, semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Maka oleh karena itu kita dikasih sama Allah otak yang cerdas, ya, dikasih wahyu, ya, apa, Al-Quran, Al-Hadis, dikirimin Rasul, para ambiya, para Rasul, meninggal Nabi, Allah kirimin ulama, warasatul ambiya, ah, kita gunakan itu dengan baik, gunakan. Minta petunjuknya, minta jalannya, apalagi yang udah sukses, minta
artinya dia udah tahu jalan. Nanti insya Allah kalau kita udah lakukan itu, kita pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Yukhfuna fi anfusihim. Mereka itu orang-orang yang menyangka buruk kepada Allah, mereka menyembunyikan fi anfusihim, pada diri mereka disembunyiin. Mala yubduna, apa yang mereka tidak tampakkan. Yuzhiruna, apa yang mereka tidak jelaskan laka kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna, mereka berkata, bayanun lima qabla, bayan ya bagi apa yang sebelumnya. Law kana lana minal amri syai'un, katanya, jikalau ada bagi kami hak, maksudnya ya, jikalau ada bagi kami ya hak campur tangan ya, minal amri daripada perkara ini syai'un, sesuatu. Ini orang yang buruk hatinya begini, selalu membela diri. Ma kutilna hauna li saya, kami kita ini enggak bakal dibunuh di sini. Ai law kana al-ikhtiyaru ilaina, artinya jika ada pilihan ilaina kepada kami, lam nakhruj, niscaya kami enggak bakalan keluar. Falam nuqtal, kami enggak bakalan dibunuh. Ini kan bahasa kita kurang ajar ya. Kalau gua tahu begini, gua kagak bakalan keluar begini. Gua ikut perang nih, gitu. Kami gak bakalan dibunuh kalau begini. Tapi udah kayak begini gimana? Gimana gitu? Dikata begini kan Nabi sedih jadinya. Lakin ukhrijna, akan tapi kami akan dikeluarkan, akan tapi kami dikeluarkan karena dengan terpaksa. Jadi kami ikut perang jadinya kayak begini, udah sampai di medan perang. Nabi seorang yang apa, Nabi seorang yang kesianan Nabi. Oleh karenanya Allah bantuin. Maka kata Allah, turun firman Allah, kul katakanlah kepada mereka, untuk jawab orang munafik tadi itu, law kuntum fi buyutikum. Nabi ya diajarin nama Allah ngomong begini, law kuntum fi buyutikum, jikalau kamu berada di dalam rumah-rumah kamu. Tadi itu yang orang munafik tuh, yang orang mukmin perang sama ikut sama Nabi, yang bersangka buruk sama Allah. Wa fikum, dan di antara kamu, man kataballahu alaih qatla, ada orang yang Allah telah tuliskan kepadanya terbunuh. Emang dia udah ditulis sama Allah, termaktub sama Allah, dia terbunuh. La baraza kharaja, niscaya dia akan, niscaya dia keluar. Ini saya keluar, alladzina, oleh orang-orang yang kutiba, yang telah ditulis, kudia yang telah ditentukan alaihim, atas mereka al-qatlu, terbunuh, minkum, di antara kamu, ila madajihim, ke tempat mereka ya bertempur, masarihim, tempat ya pergulatan mereka, tempat mereka pada ya bergulat, maksudnya berperang. Ya. Artinya apa? Kalau emang orang udah ditentukan oleh Allah, enggak bakal meleset. Enggak bakal meleset. Kalau emang dia akan ditentukan oleh Allah, dia akan keluar tuh, pergi ke tempat dia yang bakalan mati. Sakit di sini, berobat, pergi kemana? Jauh ke Cina. Pergi kemana? Ke ya Amerika umpama berobat. Kalau emang dasarnya mati, mati di sana. Dia berobat deket aja. Dia mana? Samping rumahnya. Sama siapa berobat itu? Sama tukang somai. Sembuh. Artinya semua kepada Allah. Tapi bukan berarti, ingat,
bukan berarti kita enggak usaha, bukan harus usaha. Sama dengan rezeki, bukan enggak boleh usaha, usaha harus usaha, namanya sistem. Ya, ikhtiar bahasa kita, lakukan ikhtiar, setelah itu tawakal. Nabi diajarin sama Allah nih, untuk jawab orang kayak begitu. Kan kita bingung, orang ngomongku begitu ngomongnya. Diajarin sama Allah. Kalau memang Allah udah tentukan dia bakal mati, dia bakal keluar. Saya punya sahabat, masya Allah, luar biasa. Saya punya sahabat, dia sama-sama sama saya ngaji kepada guru saya. Ya, dia meninggal itu ketika naik, ya, apa kalau macam-macam dia minum, terbom dia. Dia tahu kalau dia itu sakit darah tinggi. Sakit darah tinggi itu nggak boleh naik-naik begitu. Dan naik yang mau naik itu ada tulisannya itu. Kalau darah tinggi nggak boleh. Kenapa dia naik? Udah ada tulisannya dilarang kalau darah tinggi naik ke sini. Tapi dia naik juga. Itulah yang namanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiikum man kataballahu alaihil qatlu la baraza. Lamarza kharaja alladhina kutiba ya alaihim qatlu ya ila madajihim. Kalau memang ditentukan kayak begitu, ini seperti yang di sini. Jadi kita tuh kalau apa yang sudah terjadi, jangan kita marah-marah. Itulah yang namanya qadarullah. Tapi yang berbuat jangan ya. Jangan salahin pada Allah. Jangan salahin pada Allah. Umpama tukang zina, sudah kalau Allah tukang zina kayak begini ya, sudah kotor pun biarin. Bukan begitu. Ya. Jadi ada qada Allah itu ada yang Allah kehendaki, tapi Allah ya enggak ridho. Itu sudah kehendak Allah, tapi Allah enggak ridho. Dikehendaki nama Allah, tapi Allah enggak ridho. Ada yang Allah kehendaki, yang Allah ridho. Nah, kita paham itu, gunakan akal kita dengan baik. Nah, kita yang menyikapi orang itu, pandang Allah. Ini orang sedang dibuat lupa sama Allah. Secara manusiawi kita nasihatin. Tapi melihat qadarullah kita enggak marah. Yang kita lihat Allah. Nah, yang berbuat dia banyak bertobat. Ya, dia telah lupa diri, banyak bertobat. Orang bijaksana begitu. Dia ngelihat dua. Dia lihat syariat, dia lihat hakikat. Syariatnya begitu. Anak kita umpama mau cain piring gumprang. Secara syariat, ya, nasihatin dengan baik. Yang kedua, hakikat. Siapa yang sesungguhnya yang gerakin? Allah. Marah gak kira-kira gitu tuh? Gak jadi marah. Paling nasihatin aja. Gitu. Kalau orang ada marah-marah, ya, itu berarti dia lupa. Tapi bukan berarti nggak boleh marah. Boleh marah ketika melihat ada kezaliman seperti Nabi, ada melihat kesalahan, Nabi marah. Wailul aqab. Nabi pernah mengatakan itu dengan keras. Ya. Apalagi ada ya, sahabat Nabi sembahyangnya kelamaan jadi imam. Nabi marah tuh. Kata sahabat, aku belum pernah melihat Nabi marah seperti ini.
kami marah. Kita tuh gitu melihatnya gitu ya. Ada orang punya utang, Nabi nggak mau sholatin. Itu diceritakan dalam Bukhari. Kata Nabi, siapa yang mau? Nabi nggak mau sembayangin. Siapa yang mau tanggung orang ini? Nabi bilang, siapa yang mau tanggung orang ini? Saya nggak mau sholatin. Ada yang tanggung, sahabat Nabi, baru Nabi pengen sholatin. Artinya itu besar banget itu. Marahnya berarti banget tuh Nabi. Tapi unik, Nabi pernah diminta oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang gembong munafik, untuk sembayangin ya, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya. Bahkan bukan punya itu aja, sorbannya Nabi diminta supaya buat kafannya, diminta itu Nabi mau aja. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur. Ya. Pertama ditegur sama Umar bin Khattab. Gembong munafik, ya Rasulullah, kenapa disolatin? Orang munafik. Nabi masih solatin juga itu. Akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu lain lagi. Nabi kesianan lihat sahabatnya ini. Anaknya. Nah itu kita gunakan ya, kecerdasan kita yang udah diberi sama Allah. Ada yang buruk kita tinggalin, ada yang baik kita kerjain. Fayuqtalu, lalu mereka dibunuh. Walam yunjim ku'uduhum, duduknya mereka, artinya enggak ikut perangnya mereka, enggak menyelamatkan mereka. Li'anna qada'ahu, karena bahasanya qada' Allah Ta'ala, ka'inun la ma'alata, ka'inun ada la ma'alata, enggak boleh, enggak, qada' Allah bakal terjadi. Wa fa'ala ma fa'ala bi ahadin, dan Allah akan berbuat apa yang ia berbuat dengan seseorang, kepada seseorang. Liyabtaliya yakhtabira, Allah akan liyabtaliya yakhtabira Allahu, yakhtabira Allahu, Allah akan menguji. Ma fi sudrikum, apa yang ada dalam dadamu, diuji dada kita. Qulubikum, di hatimu. Minal ikhlas wan nifaq, daripada ikhlas dan munafik. Siapa yang ikhlas, siapa yang munafik? Diuji kita, siapa yang ikhlas, siapa yang munafik, siapa yang ikhlas, siapa yang munafik. Lihat sama Allah, jangan sampai jadi munafik. Orang tukang munafik itu bohong mulu. Kita jangan pernah bohong, apalagi sama Nabi, apalagi sama orang tua, apalagi sama guru. Jangan, bakal ketahuan. Jangan pernah bohong sama siapapun, jangan. Munafik cepat. Wa yumahhis, dan supaya Allah yumahhis, yumayyiz. Ada yang menafsirkan yumayyiz, ada yang menafsirkan li wa yumahhis, supaya Allah dapat membersihkan. Ya, kalau yumayyiz membedakan. Ya. Ma fi qulubikum, apa yang ada dalam hati-hatimu. Allah bisa membedakan apa yang ada dalam hatimu. Mukmin tadi ikhlas atau nifak, munafik. Wallahu alimun bizati sudur, Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan yang ada dalam dada. Bima fil qulubi, dengan apa yang ada dalam hati. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak tersembunyi atas Allah sesuatu pun. Wa innama yabtali, hanya sanya Allah menguji
liyadhhara linnasi, supaya tampak kepada manusia. Masya Allah, ini pelajaran sangat berharga banget buat kita. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.